Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian semua salah satu teknik penyambungan pada bibit durian agar nanti kita bisa memperoleh pohon durian kita selain pendek, nantinya kita bisa memperoleh percabangan-percabangan yang pendek. Dan di mana dari percabangan-percabangan yang pendek nantinya itu bisa menghasilkan buah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memperlihatkan caranya. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terdahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama kita siapkan silet, di mana untuk silet yang kita gunakan harus benar-benar tajam dan bersih. Apabila para sahabat tidak memiliki silet, silakan menggunakan pisau. Intinya untuk pisau yang kita gunakan nantinya bermata tipis. Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan. Di mana untuk ikatan dan sungkupan di sini saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Ini contoh dari plastik pembungkus es lilin yang akan saya gunakan sebagai sungkupan. Kemudian dari plastik pembungkus es lilin di sini saya bagi beberapa bagian seperti ini untuk saya jadikan pengikat sambungan. Dan yang terakhir kita siapkan entris, di mana untuk entris yang akan kita gunakan untuk penyambungan kita ambil dari pohon durian yang sudah produktif atau yang sudah berbuah agar nanti dari hasil sambungan kita bisa cepat berbuah. Adapun untuk ciri-ciri entris yang baik untuk kita lakukan penyambungan nantinya, kita cari entris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda dan sudah memiliki mata-mata tunas yang menonjol seperti ini. Itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat cara kita melakukan penyambungan pada bibit durian agar nanti kita bisa memperoleh selain pohon pendek, nantinya kita bisa memperoleh percabangan-percabangan yang pendek dan menghasilkan buah pada percabangan yang pendek. Langkah pertama kita ambil bibit durian yang akan kita lakukan penyambungan. Di mana untuk bibit durian yang akan saya lakukan penyambungan di sini yaitu pada bibit durian yang masih usia dini atau usia muda. Dan di mana untuk penyambungan yang akan saya lakukan nantinya di sini yaitu pada batang bonggolnya, bukan pada batang tunasnya. Ini saya akan lakukan pemotongan pada batang tunas durian saya. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pembelahan pada batang bonggol bibit durian kita yang akan kita lakukan penyambungan. Untuk pembelahan di sini kita lakukan pas di tengah. Adapun untuk kedalaman pembelahan di sini yaitu sekitar kurang lebih 2 cm atau sekitar 2 mata pisau silet. Kemudian langkah berikutnya kita ambil entris agar nanti kita bisa memperoleh percabangan yang pendek dan berbuah pada percabangan yang pendek, yaitu kita melakukan penyambungan dengan menggunakan satu mata tunas entris. Kemudian dari sisa daun di sini kita potong menyisakan sekitar 2 cm. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengerisan entris. Adapun untuk panjang pengerisan entris di sini yaitu sekitar 2 cm. Usahakan untuk pengerisan entris di sini harus benar-benar halus dan rata, tidak ada sisa-sisa irisan yang menempel. Dan untuk pengerisan pada ujungnya itu harus tipis. Untuk pengerisan di sini kita model huruf V. Kemudian entris kita masukkan. Karena di sini untuk ukuran batang bonggol agak besar, jadi untuk entris yang kita masukkan itu salah satu sisi rata pinggir.
Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengikatan. Untuk pengikatan di sini kita lakukan dari bawah ke atas dan saling menutupi. Untuk pengikatan di sini jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah kita lakukan. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan penyungkupan. Apabila sungkupan terlalu panjang, kita lakukan pemotongan. Karena di sini plastik pembungkus es lilin itu agak panjang, jadi di sini saya lakukan pemotongan. Untuk sungkupan di sini saya tidak lakukan pengikatan karena dari sungkupan di sini saya menggunakan sungkup berongga kecil. Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua, inilah salah satu teknik agar nantinya kita bisa memperoleh selain pohon durian kita bisa pendek, nantinya kita bisa memperoleh percabangan-percabangan yang pendek pada pohon durian kita. Dan di mana nantinya dari percabangan-percabangan yang pendek itu bisa menghasilkan buah. Kemudian setelah kita sudah lakukan penyambungan seperti ini, kita simpan dulu di tempat yang teduh, jangan dulu kita kasih kena sinar matahari langsung. Dan untuk perawatan selanjutnya tinggal kita menjaga kondisi media tanamnya, jangan sampai mengalami kekeringan. Karena apabila mengalami kekeringan, nantinya dari bibit durian yang baru kita lakukan penyambungan bisa mengalami kematian. Dan untuk media tanamnya di sini cukup kita jaga kelembapannya. Jangan sering kita lakukan penyiraman apabila dari media tanamnya masih lembab. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil sambungan saya yang telah berhasil saya lakukan. Ini saya akan perlihatkan contoh dari hasil sambungan saya yang telah berhasil saya lakukan, di mana nantinya di sini saya akan lakukan pelepasan sungkup. Bisa kita lihat para sahabat dari mata tunas yang tersedia di sini sudah mulai tumbuh dengan baik. Jadi ini sudah waktunya kita melakukan pelepasan sungkup. Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan, salah satu teknik penyambungan pada bibit durian agar nanti kita bisa memperoleh selain durian kita pendek, nantinya kita bisa memperoleh percabangan-percabangan yang pendek pada pohon durian kita, dan di mana nantinya dari percabangan-percabangan yang pendek itu bisa menghasilkan buah. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman durian.